kembali lagi di channel saya. Ini ada kabar-kabar, kita bercerita-cerita aja sedikit ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau bercerita mengenai pekerjaan saya yang sebelumnya di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang tepatnya di Kopo, pabrikasi girder dan install girder di daerah Kopo hingga Cimahi nantinya itu. Jadi pada waktu itu ya, sebenarnya kenapa saya tinggalkan pekerjaan itu, bukan saya yang meninggalkan. Pada waktu sebelum masa pandemi, kan pier-nya belum dikerjakan tuh. Pier yang sudah selesai, sudah kita pasang, sudah kita install girder sampai berapa girder, waktu itu 7 atau 8 girder ya kalau gak salah. Nah, setelah itu kan kita mogok nih, jadi perusahaan itu membuat kebijakan supaya kita dirumahkan gitu. Kita dirumahkan dalam arti mereka juga memang menaruh harapan bahwasanya nanti di saat pier-pier berikutnya itu, tiang-tiang berikutnya udah selesai, kita akan kembali bekerja untuk install girder, katanya begitu kan. Nah, sementara dari bulan Januari hingga saat ini, kalau saya tungguin di sana, wah, bisa nggak ngebul dapurnya, kan gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau, pada waktu itu di Januari, saya sempat juga cari-cari kerja ke daerah Bekasi dan Jakarta sambil ngeliput-liput proyek kereta cepat pada waktu itu ya. Dan teman-teman bisa lihat video-videonya yang di Halim itu kan, saya jalan-jalan sambil cari-cari informasi tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan untuk operator kren. Jadi kan sekarang saya posisinya kerja di Kalimantan nih, sebagai operator kren kan, di konstruksi ini, konstruksi kantor bupati. Nah, baru aja kemarin tim HRD-nya yang di Kopo itu kontak saya via WA kan, nanya kabar, di mana kerjanya, apakah kerja ataukah masih standby, katanya begitu. Dan si manajer HRD-nya itu, manajer HRD-nya itu meminta ke tim HRD-nya yang orang Indonesianya, meminta supaya kita gabung lagi ke sana gitu kan. Dan mereka menawarkan kalau mau kembali lagi silakan kembali Pak untuk bekerja. Ya nggak semudah itu kan teman-teman, kita udah bekerja di sini dan kita sudah merasa ada kenyamanan di tempat yang sekarang gitu. Tentu saja saya negosiasi dong, negosiasi gaji kan. Kalau gaji yang sebelumnya itu memang ya sedikit minim dibandingkan di sini. Dan saya, kalaupun mereka meminta saya untuk kembali lagi ke sana, saya nego di atas yang kemarin begitu. Di atas angka ya, di atas angka 10. Jadi ngopi dulu. Jadi mereka masih memikir-mikirkan ini, nggak tahu di ACC atau gimana nantinya. Kalau di ACC kemungkinan besar saya kembali bekerja di Kopo dan kembali meliput proyek kereta cepat untuk kalian semuanya. Namun jika nggak di ACC ya berarti saya tetap di sini di Kalimantan. Dan mohon maaf sekali, saya lakukan ini semuanya demi dapur keluarga, bukan semata-mata mengabaikan subscriber-subscriber saya yang sudah setia, yang sudah terus mendukung channel saya mulai dari awal hingga sekarang, sehingga saya abaikan gitu, enggak, tapi demi dapur keluarga. Karena channel YouTube kita ini kan masih kecil, kalau channel YouTube artis-artis ya jangankan menghidupi keluarga, untuk beli rumah, beli mobil mewah segala macamnya mereka bisa karena channelnya sudah besar gitu. Kalau saya fokus mengharapkan penghasilan dari channel YouTube ya untuk saat ini nggak mampu. Makanya saya cari pekerjaan lagi ke daerah mana aja gitu. Dan pada waktu itu di bulan Maret saya dipanggil ke Kalimantan. Kalau saya tetap pertahankan untuk menunggu
panggilan di Kopo, wah nggak tahu sampai kapan. Dan baru saat ini ada kabar-kabar lagi begitu. Wah, kalau saya harus menunggu itu kacau dong bro. Gelap dulu lah biar ganteng ya. Gantengnya sedikit aja. Pede amat. Tapi jelas yang udah laku itu udah ganteng. Dan yang masih lajang gak ganteng. Karena apa? Belum laku. Jadi itulah cerita singkatnya teman-teman. Saat ini mereka masih memikirkan kembali untuk merekrut saya dan teman saya waktu itu, si saudara Rianto yang dari Lampung. Dia juga kabarin saya, bang, dia posisinya kan di Maluku ini, di Ambon, kerja juga di tambang nikel. Jadi dia kontak saya, bang, ini yang di Kopo kontak saya nih, suruh ajak ke sana lagi. Gimana bang? Tapi aku nego di atas gaji waktu di sana kemarin. Ya pas bang, bagus, saya bilang gitu. Saya setuju, soalnya saya juga di kontak dan saya minta gaji di atas yang kemarin, saya bilang gitu. Oke bang, kita tunggu aja, katanya begitu. Ya sebenarnya sih suatu kesempatan yang bagus. Kalau misalkan saya jadi kesana di ACC mereka, ya saya dalam arti bisa meliput kereta cepat lagi untuk kalian semuanya. Tapi tidak terlepas dari gaji yang kita harapkan karena kita bekerja. Kalau gaji minim, saya mau dapat dari mana tambahannya gitu. Jadi ya, saya pun berharap, saya pribadi sendiri berharap di ACC permintaan saya masalah negosiasi gaji, supaya saya bisa balik lagi bekerja ke sana. Oke, baiklah teman-teman, doakan aja di ACC, seperti dalam arti saya balik lagi ke sana. Bisa ketemu lagi nanti sama Kang Dadan Nandar dan Pak Darpani. Bisa ketemu nanti bareng-bareng walaupun. Oke, baik teman-teman. Jangan lupa bantu doa dan dukung terus channel ini, like, subscribe dan komen. Share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.